Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan kali ini, halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Amin, karena kesehatan itu yang paling penting dan nomor satu pastinya ya. Apalagi lagi bulan puasa kayak gini, kalian harus tetap jaga kesehatan kalian ya, biar puasanya tetap semangat. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai videonya, jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini, like juga subscribe channel aku, tapi bagi yang mau aja karena aku gak maksa. Dan kalau kalian gak suka sama video aku, mendingan videonya langsung di skip aja, gak usah ditonton, gak apa-apa. Tapi bagi kalian yang mau nonton, aku bener-bener berterima kasih banget ya, thank you banget udah mau nonton video aku. Oke, seperti biasa, kalau kalian lagi nonton video aku lagi sahur, selamat sahur ya. Kalau kalian lagi nonton video aku lagi buka puasa, selamat buka puasa. Tapi kalau kalian lagi nonton video aku lagi nunggu buka puasa, semangat terus ya puasanya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Jadi hari ini aku mau buat reactionnya dari Teguh Suwandi. Sebenarnya ini aku mau buat reaction ini tuh dari beberapa hari yang lalu, tapi karena nggak sempet dan aku buat reaction yang lain dulu kemarin, jadi aku baru sempatnya hari ini, dan ini udah 4 hari yang lalu ya videonya. Judulnya dari mana duitnya, WKWKWK. Ini kayaknya kalau dari thumbnailnya ada videonya Ustadz Yusuf Mansurnya, dan ini by the way aku udah pernah nonton videonya lengkapnya sih waktu itu. Ya pernah kalau nggak salah ya, video lengkapnya yang Ustadz Yusuf Mansur ini. Ya udahlah kalau gitu, nggak usah banyak ngomong, kita langsung aja nonton videonya ya. Kalau gitu, let's get it. Okay. Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat tuh semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang ya, di subscribe lagi kita kenal dan sayang sama lain. Dan jangan lupa juga untuk aktifin tombol lonceng notifikasi agar setiap tombol video ada notif yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga untuk nge-follow semua sosial media gue, ada TikTok, Facebook, dan Instagram. Gue letak di link deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk klik like pada video ini sebagai uang parkir ya. Jadi gak usah basi dan basa-basi, langsung aja like sebagai uang parkir. Kalian jangan lupa like videonya, sama aku taruh original video yang di deskripsi ya, biar kalian bisa like. Buah ini kalau dimakan dengan madu rasanya bakal enak banget guys, bener nggak ya? Mari kita coba. Oke guys, di sini aku udah ada buahnya dan mau aku potong dulu. Ternyata buahnya keras guys, makanya motongnya susah banget. Oke, ini udah selesai dan mau aku taruh madu. Ternyata pas digigit teksturnya agak keras gitu. Dia berteman sama bergaul sama siapa sih guys? Ini gimana sih, katanya rasanya enak. Bener ada yang tahu nggak? Dia berteman dan bergaul sama siapa, anjir gitu loh. Masa makan semangka sama kulit-kulitnya kan goblok banget gitu loh. Aduh, inilah namanya teman pergaulan mempengaruhi masa depanmu ya. Kalau lu bergaul sama orang-orang goblok jadinya kayak gini, goblok juga guys. POV ketika aku jadi istri kamu. Wah, telurnya kok gosong. Anjir, ini apa goblok? Gosong. Ini paha ayam. Gak apa-apa, baru tahu loh ini paha ayam guys. Cuma gue kira apaan anjir. Ya ampun. Semua gosong. Sekir ayam. Oh my god, apaan lagi? Kok ungu? Masa nasi nggak bisa, masa mie pun nggak bisa. Waduh, masa mie lidi. Oh my god, ya masa cicak. Keripik cicak, gosong lagi. Sumpah, punya istri kayak gini guys ya, nggak apa-apa ditalak guys. Talak langsung guys. Nggak dong, jangan dong. Nggak pantas ya menjadi istri kita, Bor. Nggak dong, ajarin aja sama ibunya ya. Aku untuk kamu, kamu untuk aku, namun semua apa mungkin imam kita berbeda. Iman, bukan imam yang berbeda ya. Ya ampun, udah nyanyinya kayak lagu dangdut lagi dibuat ya. Ampun, heran. Bang ya, gue tahu bang talenta harus ditunjukkan bang, tapi kadang harus disembunyiin juga ya. Nah, apaan tuh? Tuh kucing hamil atau apa guys? Enggak deh. Ini kayak kucing pengennya pikitan deh. Kok gitu sih? Kasian. Ini kayak kucingnya penyakitan guys, kasian gue ngeliatnya. Bukan hamil, hamil nggak mungkin yang nyamping. Biasanya dia ke nyamping dan ke bawah. Terus kucingnya kena penyakit ini guys, kasian, sumpah. Ini baju adat apa sih guys? Baju adat nggak sih? Ya subhanallah, cantik kali bah. Tapi sayang sudah batang. Kenapa sih sekarang bincung-bincung zaman sekarang cantiknya minta ampun anjir. Kayak OP parah gak sumpah. Kayak cewek, maksudnya cewek tuh gak bakal secantik itu gitu loh. Jadi kakak kelas aku rumah jadi kakak kelas aku malam ini nginap di rumah aku. Dan kaget banget pas ngecek HP-nya. Hah? Kakak kelas nginap di rumahnya? Apa nih?
Gemes banget. Harus bisa ngejagain Jale. Oh, nama Jale lucu juga ya. Harus jadi pacar yang baik, bahagia Jale. Sayangin Jale terus. Gak ada yang lebih penting dari Jale. Jangan bikin Jale nangis. Oke, banyak banget nih. Bucin aja. Ngecewain Jale, harus sabar. Besoknya diajak jalan-jalan sama dia. Ya. Ternyata enggak. Pelangi goblok. Ternyata pelangi. Ya. Gua kira Jale ini perempuan, ternyata laki, bangke. Ya ampun, ber. Tadi aku sempat iri, enggak jadi, guys. Ternyata kamu pelangi ya. Ini jangan-jangan ya emak bapaknya ini kan ngira mereka tuh berteman, guys. Ternyata ya, teman tapi masuk gitu ya. Aduh, ber. Udah gila. Awal nonton video, akhir nonton video yang buat batu ya. Kaget, cok. Wala ya, Jale. Gue ada perasaan gak enak nih. Biasanya kayak gini-gini kan langsung gak punya yang cantik gitu kan. Atau enggak yang ganteng gitu loh, yang good looking ya kan. Ternyata ya good looking juga sih. Gue agak munafik. Gue lihat klop dari motornya. Minimal supermoto atau hazmat lah. Gue bingung cewek-cewek zaman sekarang pacaran sama manusia atau pacaran sama motor. Bener. Itu tangki bakal lu bawa tidur gitu loh. Sumpah heran. Gue baca di komentar-komentarnya pasti lucu nih. Gue gak munafik liat cewek dari sifatnya minimal gak matre. Iya gitu loh. Ya ampun. Mampu sih tapi gimana ya. Iya benar gitu loh. Gue pun kalau ngebeli motor pun bisa gitu loh. Motor sport. Tapi kayak dapet cewek-cewek model begini kayak aduh nih. Kayak aduh gak dulu lah. Ya, pacaran pinjam motor buat foto putusin. Heran gue, pacaran naik motor dong, kan aneh gitu men. Aneh gak sih? Atau ini hal yang wajar di zaman sekarang, guys? Enggak, aneh. Udah maam belum? Ini siapa? Panji siapa? Panji temannya Anissa, Pak. Saya suka sama anak bapak. Terus ngapain ngechat bapaknya kan goblok. Lah kenapa saya yang ditanyai? Saya di blok sama Anissa. Jadi nanya ke bapak aja udah makan atau belum. Goblok aja. Gue gak tahu ya ini WA settingan atau apa. Tapi ini lucu sih. Sebenernya lucu guys. Sumpah tolol banget sumpah guys. Heran. Tapi dia gentle gak sih. Wah. Dominya di blender guys. Mau buat apa nugget? Mungkin dia mau buat pizza mie. Oke. Indomie apa lagi nih? Ah, tolol lah. Di pasar tapi naik motor ya. Oh, memang iya ke pasar naik motor gitu. Tapi jauh. Lohe. Iya, jatuh lagi jok motornya. Gak ada yang lewat sih ketahuan satu pasar anjir. Oh, goblok. Lagi asik main HP tiba-tiba mau masuk kamar. Oh. Lagi main HP tiba-tiba mau masuk kamar. Gue sering ngelakuin hal ini sih biar enggak disuruh beli makanan atau beli garam ke warung gitu ya kan. Biasa kayak emak tuh buka kamar langsung, "Dek, beli itu dong. Beli minyak ke warung." Terus pura-pura tidur. Kayak gitu emang. Nyampe barang trek. Waduh, jemping karena kencangan. Oh iya, ke alam barza guys. Ya ampun. Gym. Wah, ada cewek ya, guys. Cakep lagi. Wih. Apaan sih mas dia tiba-tiba? Ngapain? Pakai powder ya biar gak licik tangannya ya. Oke. Jokesnya masuk kok ya. Oke lucu. Ini kenapa nih abang-abang? Bapak, Pak, Mbak. Belikan aku Lamborghini yang harga 20M. Pacar aku malu naik Astra yang mulu. Ya. Bapak nelfon. Dari mana duitnya? Kenapa mansyur anjir? Dari mana duitnya? Apakah kita akan berdiri mengemis
di depan orang-orang. Tolong pinjemin, Pak. Tolong pinjemin. Ada orang keren dia ini. Ya anime nih di edit-edit, guys. Iya. Potong-potong ke anime. Terus yang ceritanya kemana lagi nih? Oh, ceritanya ini Asreanya ya. Halo, kamu kesini naik mobil apa? Aku gak pakai mobil. Oh. Aku kesini naik motor. Gila kamu. Gila kamu katanya. Ini cerita apa sih? Dari mana duitnya? Ya ampun, lucu. Janji ya tahun depan kita nikah. Aku udah ngasih semuanya ke kamu. Enggak deh, lu udah gak... Ya kali gue nikahin cewek bekasan mantan. Aduh, gue benci banget sama cowok-cowok model begini gitu ya. Kalau memang pada dasarnya gak mau lu nikahin, ini jangan dipacarin gitu loh. Dan satu hal lagi, gak ada namanya cewek bekas gitu loh. Mereka tuh manusia. Lu cowok gentleman lah. Jangan kayak gitu. Ini kayak cowok-cowok model-model bangke gitu. Gak suka men ya. Tetap hargai, respect ke woman ya. Ingat, gentleman bor. Jangan kayak gini. Ini apa nasi? Ya apa itu tikus goblok. Bulu-bulunya sama kulit-kulitnya belum dibuang lagi anjir. Wah, risol. Enggak, sushi rasa tikus. Goblok. Gua sumpah ya guys ya, ngeliat ini langsung makin kuat puasanya guys. Wah. Sumpah gua beli nasi campur garam dah. Enggak lagi bohong lah, kayaknya itu cuma untuk konten doang kali ya. Enggak ada orang makan. Udah lah, lulus sekolah, kerja, nabung buat rumah, nikah deh, ya ampun. Belum pernah kena tampar sama realita ya. Ya ampun. Zaman sekarang lu nyari kerja kalau enggak ada orang dalam susah, bor. Ya tapi sebenarnya enggak juga sih. Kalau lu mau kerja apa aja, zaman-zaman sekarang nih kebanyakan orang nganggur tuh bukan karena kalau mending kerja. Gua harus di sini, harus ini. Misalnya ya kalau lu bener kerja tuh ya jangan gaya-gaya sesuai passion ya. Lah. Elastis aja di mana lu diterima, lu enggak apa-apa kerja situ. Kayak nyari 2-3 kali pengalaman. Jadi kalau ngelamar pekerjaan selanjutnya lebih gampang. Karena kalau lu ngelamar pekerjaan zaman sekarang itu ada tulisannya itu ya, requestan dari perusahaan itu kayak harus punya pengalaman kerja. Iya. Makanya kalau misalnya lu masih anak lulusan baru, kerja apa adanya aja dulu gitu. Jangan pilih-pilih dulu guys, oke? Okay? Oke guys, thank you nonton sampai akhir. Gue harap lu nonton ini semua terhibur. Jika ada salah kata atau tidak baik, mohon dimaafkan teman-teman. See you the next video, bye-bye, love you all. Bye, love you all. Oh, seperti biasa ya. Aku tuh selalu ngomong yang sama ya kalau abis nonton videonya Kak Teguh itu ya, karena emang bener-bener gak kerasa kalau nonton videonya dia, karena saking serunya gitu loh. Dan dia tuh hebat juga sih dalam pemilihan videonya. Video-video yang dia pilih selalu lucu-lucu gitu. Kenapa kalau aku pilih video gak pernah lucu gitu? Kayak garing gitu loh. Kayak mungkin dari 10 video hanya satu yang lucu. Kenapa gitu? Ya udahlah kalau gitu, segitu dulu aja reaction aku untuk kategori Suwandinya yang judulnya Dari Mana Duitnya WKWKWK. Ya udahlah kalau gitu, seperti biasa sebelum aku dan videonya, jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini, like juga subscribe channel aku, tapi bagi yang mau aja karena aku gak maksa. Dan kalau kalian gak suka sama video aku, mendingan videonya langsung di skip aja, gak usah ditonton dari awal ya. Tapi bagi kalian yang mau nonton, apalagi nontonnya sampai akhir kayak gini, aku bener-bener thank you banget. Terima kasih banyak udah mau nonton loh. Kalau gitu ya udah, thank you for watching. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum. Dah. Semangat puasanya ya.